atas apa yang terjadi, tragedi, resesi, secara khususnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian ini. Salah satu bentuknya adalah hari ini sebagai jawaban bahwa kita bersepakat membentuk task force atau satgas transformasi sepak bola yang tentunya berisi pemerintah, kemudian dari FIFA sebelah kanan kami, ini ahli-ahli semua dalam bidang sepak bola maupun security and safety ataupun stadion dan lain sebagainya. Dan juga hadir sebelah kiri saya dari AFC, juga hadir dari Polri, Kemenpora, Kemendagri, PUPR, Kemenkes. Kami akan sampaikan timeline. Pertama di Jakarta sekarang, yaitu pertemuan sampai selesai nanti. Ini tanggal 13, pertemuan kami, pemerintah, FIFA, AFC, itu membahas diskusi, timeline, dan action plan, dan pernyataan bersama. Kita sudah sepakat tadi dalam pertemuan rapat dari pagi hari. Kemudian tanggal 17, pertemuan antara FIFA dengan PSSI.